Saudara Lun, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat mulai melipat surat suara untuk pemilu 2019 yang berlangsung di kantor KIP setempat. Pelipatan surat suara melibatkan 112 orang dengan target sudah diselesaikan selama sepekan. Pada prosesnya Saudara Lun, pelipatan surat suara turut diawasi oleh Panwasli serta dikawal oleh aparat kepolisian dari Polres Aceh Barat. Ya, kalau jumlah surat suara yang sudah kita terima berdasarkan upacara penerimaan itu sebanyak 687.833. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.